Hari ni Kak Ida nak share resepi talam pandan berbawang ya. Bahan-bahannya, satu sudu besar tepung beras, satu sudu besar tepung ubi ataupun tepung jagung ataupun tepung kastad, secubit garam, satu cawan santan 200, kalau satu cawan tu bermakna 250 ml santan ya. Kemudian satu cawan setengah gula, satu cawan air pandan, 3 cawan air putih, 2 cawan tepung gandum berwarna hijau, dan bawang ni untuk kita buat bawang goreng dia ni. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara buat dia. Mula-mula masukkan air 3 cawan. Masukkan air pandan 1 cawan. Ni cawan ni ya, yang kalau sukatan dia 200 ml kalau satu cawan ni. Kemudian masukkan santan 1 cawan. Santan. Kemudian masukkan gula 1 cawan setengah. Kalau nak manis, tepulang pada masing-masing ya, nak manis atau tidak. Tepung 2 cawan, tepung gandum. Masukkan tepung beras dan tepung ubi dan secubit garam. Masukkan pewarna hijau ya. Pewarna hijau. Kita kacau dia sampai dia sampai hancur ya. Lepas dah gaup hancur ni, takut ketil-ketil, kita tapis ya. Kita tapiskan dia. Kita tapiskan dia, nampak tu? Nampak tu? Nah, tapis ni kita kukuskan dia. Kemudian kita panaskan dulu ya. Ini bekas ni. Ini sukatan Kak Ida buat ni satu apa ni, tray dia. Loyang ni lebih kurang 10 kali 10 ya. Kita curahkan dia, nampak tu? Kita curahkan dia. Kemudian kita kukus sampai dia masak ya. Sampai dia masak. Sementara tunggu kuih tu masak, kita buat bawang goreng ya. Bawang besar atau bawang kecil ya. Kita gorengkan dia sampai jadi bawang goreng ya. Kena buat sendiri tau, jangan beli yang dah siap ya. Sebab apa, kita nak pakaikan minyak dia tu. Nampak tu, dah nak siap dah bawang goreng Kak Ida. Bawang goreng nanti nak dimakan dengan talam tu ya. Kita taburkan atas kuih talam dia ya. Nampak tu, dah siap kan bawang goreng ni. Okey, lebih kurang dalam 45 minit atau 50 minit dah masak kuih ni. Kita cocok je ni. Kalau dia dah tak melekat tu, maknanya dia dah masak ya, nampak ni. Tu. Kalau masih ada air lagi atas dia, biarkan buka ni. Kukus ni biar buka dan onkan api dia sampai di atas dia akan kering ya. Uap ni akan air atasnya akan kering ya. Okey. Nampak tu, lebih kurang dalam 10-15 minit kita buka tutup kukus ni, air dah kering ya atas tu. Nampak tu, maknanya kuih ni dah masak ya. Nampak tu, dah siapkan apa ni, kuih yang dah dikukus tadi. Kemudian nanti kalau nak dah sejuk, kita potong, letakkan bawang goreng dan minyak di sekali ya. Okey. Selamat mencuba. Salam kasih sayang dari Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyelerakan. Bye, I love you all.